Polres Metro Jakarta Utara melalui Babin Kamtibmas Polsek Kelapa Gading membagikan buku pelajaran gratis kepada anak-anak di Rawasengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini diinisiasi oleh program Sipitung yang merupakan program Polres Metro Jakarta Utara. Diharapkan melalui buku pelajaran yang dibagikan dapat bermanfaat bagi para pelajar. Ketua RW setempat, Sukri M. Ali, juga berterima kasih kepada Polsek Kelapa Gading yang sudah peduli dengan pelajar di wilayahnya. Pada hari ini, Kapolres Jakarta Utara bersama Polsek Kelapa Gading membagikan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah, terutama anak-anak SD ya. Mudah-mudahan buku yang dibagikan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu dari Polres Utara dan Polsek Kelapa Gading ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dalam hal pendidikannya. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.